Wow, kalau akan saya ceritakan dengan saya akan ada di Johor Bahru bersama dengan pemenang Masak Mie Maggi. Bersama dengan saya, kenalkan diri anda. Hai, saya Nashita binti Mama Yuhud. Nashita berusia 22 tahun. Ya, 24. Muda lagi pula. Tapi dah pun berumah tangga, ya tak? Hari-hari dia memang masakkan kat suami dia ni lah, katanya. Ya? Turutlah suami kau. Okey, sekarang ni apa nama resepi masakan awak ni? Okey, saya just buat Maggi simple pedas sebab Maggi ni simple pedas. Lepas tu ada sayur-sayur lah. Sayur-sayur. Hari-hari agaknya kalau suami makan pedas saja. Apa dia? Barang bahannya? Okey, first kali lepas kuali dah panas, kita masukkan dalam 2 sudu minyak masak. Tak nak terlalu banyak untuk sebungkus Maggi lah kan. Kalau banyak sekarang, mandi minyak lah. Cuba jadi orang minyak. Lepas tu nak masuk apa? Okey, sekarang kita tunggu minyak tu panas sikit. Supaya lada ni garing. Okey, kalau nak tahu ni dia. Lada ataupun cili padi dengan bawang dia blender jadikan cair macam ni. Okey, lepas tu ditumis. Jaga-jaga. Sekejap lagi ni meletup ni bergesem ke dalam. Okey, lepas kuali dah panas, kita masukkan lada ni. Ini resepi main tabung ke atau blending dulu baru hantar dekat CIMM? Sebenarnya kita orang satu family memang kalau masak Maggi, inilah yang kita masak. Kita orang tak ada rebus macam ni. Sampai macam mana ni? Sampai kuning ke sampai apa? Garing tu? Sampai dia naik, macam ni dia masak lah sebab kalau tak masak, dia dah pedas. Nanti lagi sakit, orang boleh kena sakit perut lah kalau lada tu tak masak. Kena masak betul-betul lah, kena kering lah. Okey, apa lagi nak masuk dah? Sekarang ni? Sekarang kita dah boleh masukkan air. Air agak-agak untuk sebungkus punya lah. Air lebih sebab kejap lagi kita nak masak telur tu. Air kena lebih eh? Dah mendidih. Sekarang ni kita tambah apa pula? Okey, sekarang dah boleh masukkan sayur. Sebab sayur ambil masa. Okay, dah masukkan macam sayur yang keras-keras lah, batang sawi dengan carrot tu. Masukkan batang sawi dengan carrot. Okey, kacang. Okey, sementara tunggu apa ni, sayur yang keras-keras ni empuk, kita boleh masukkan telur untuk bagi telur tu masak juga lah. Telur tu kuning ni nak kena panggil pecah ke tak? Tak. Biar dia seketul. Biarkan dia seketul ya. Telur jangan pecah ya dek. Kalau telur pecah, dia dah bukan lagi Maggi apa, simple pedas. Dan kemudian, dah kita pastikan benda ni kan? Dah boleh masukkan perenca Maggi tu. Okey, buka lah. Ingat ni, hanya sebungkus saja boleh memenangi RM2,000 tau. Dengan ketawa dan menggigil. Kan betul rabu Maggi tu. Dia tahu macam mana cara nak buka Maggi. Ya? Kalau orang tak pandai, dia rapat lah. Lepas tu masukkan perenca. Masukkan perenca. Maggi secukup rasa. Kena gaul sikit bawah dia sebab takut berketul dan perenca tu tak rata. Dan itu telur pun boleh tengok dia dah kalau pun tu dah betul-betul masak. Masukkan kita punya yang daun-daun. Dan akhir sekali masuklah Maggi. Okey. Maggi sebenarnya adalah kegemaran adil. Sebab diet pun sesuai makan. Okey. Tunggu sampai Maggi tu lembut lah. Dah kembang lah pun Maggi kita dah. Kembang tuan. Okay. Kalau nak kuah lebih, masa lepas tumis lada tu tadi boleh tambah air. Tambah air. Sebab air, air, pun, air
So lepas tu kita gunakan tahu yang telah digoreng. Ni sebagai hiasan je lah. Bolehlah susun tahu tahu. Memang suami suka makan tahu sekeping-sekeping macam ni lah. Taburkan daun apa tu? Ni kita pakai daun sup je. Daun sup. Daun tomato. Nak? Cik dulu. Macam mana muka ai? Sedap. Sedap Tania. Yeah. Sama-sama. Memang sedap. Tak percaya cubalah. Ha, kepada orang yang suka pedas tu memang sesuai sangat-sangat. Tapi pastikan cili padi tu kena garing. Ha, okey? Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Maggie.